Kalau perawatan sudah pasti ya, saya kira kita rawatlah dan ketika kita masih muda, karena kita akan hasilnya akan terlihat ketika kita tua gitu. Jadi apapun itu, segala sesuatu kan harus dirawat. Ya, ini furniture kita harus rawat, ya kan? Tidak bisa didiamkan, itu kan pasti rusak. Sama. Jadi tubuh pun kita harus rawat. Pasangan juga cintanya harus tetap dirawat, ya kan? Kalau nggak dirawat, akhirnya yang ada ribut-ribut gitu. Jadi segala sesuatu harus kita rawat. Sebetulnya kadang bisa saya nggak bawa lipstick. Aduh, kenapa saya nggak bawa lipstick ya? Itu bisa loh. Itu karena mungkin saya terburu-buru bisa. Gitu. Tapi itu kayaknya ya pasti kalau lipstick dan compact powder itu kan harus ya, bukan harus sih sebetulnya. Cuma untuk menjaga kalau kita dari pergi pagi sampai sore itu kan kita harus menjaga bukan penampilan, tapi dilihatnya lebih enak gitu. Jadi tetap enak dilihat, dan saya kira paling penting itu ya, ada powder, lipstick, dan saya suka, nah ini juga lagi ketinggalan semua, parfum itu selalu saya bawa. Saya kalau udah gak ada yang wangi-wangi itu suka senewan, lebih baik. Kenapa yang harus bawa parfum, boleh liatin yang parfum? Enggak, ini justru saya bilang saya ketinggalan ini semua. Saya ini gak ada, saya tadi sisir, loh kok gak ada, ini loh kok gak ada. Apa? Pokoknya minyak wangi itu, Ustaz. Buat saya, gak tahu, saya gak mau orang deket saya terus kecium, gak enak gitu loh, saya gak mau aja. Ya, saya gak tahu apakah tercium seperti itu, saya nggak tahu. Tapi pernah ketika saya ingat ya, saya flashback, jadi saya pernah kerja di mana itu buru-buru karena saya harus rapat, tiba-tiba saya lupa pakai parfum. Itu saya berhenti ke apotek, yang penting pokoknya beli apa cologne buat baby, karena itu saya beli aja udah pakai. Pokoknya ada rasa wangi, buat saya itu wangi penting banget.